Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalal salah. Hayyalal falah. Qad qamati salah. Qad qamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ilmumu jebeng, pelajarilah semua ini. Alhamdulillah. Kau tidak akan mengenal Tuhanmu sebelum kau mengenal dirimu. Disinilah tempat untuk mencari dan menemukan dirimu. Nyepi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan Jebeng. Monggo. Monggo. Allahu Akbar. Allah. Saat bahagia bagi Raden Sahib yang selama ini dikenal orang sebagai penjaga tali. Ada juga yang menyebutnya Kali Jaga.
dipercayakan sebagai mubalik. Sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagat. Tapi ingat, di dalam Islam tidak ada paksaan. Berpeganglah selalu pada ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carilah mubalik sejati. Insyaallah akan mendapat tuntunan dan berkah daripadanya. Doro, minta berasnya. Bukan bawa beras, pasir, tahu? Di zaman peceklik, harga beras mahal, kita bakal dapat untung besar. Iya, Pak. Uangnya dikumpulkan, beli emas lagi ya, Pak. Biar emas kita jadi banyak, Pak. Pasir? Loro, berasnya jadi pasir. Hah? Pasir. Pasir? Iya. Loh, kayak apa, Pak? Kok jadi pasir? Aku jadi pasir. Coba lihat beras dalam gudang. Ayo, dilihat sana. Iya, iya, Nero. Ayo, ayo cepat. Lihat di gudang. Pasir, Pak. Ini juga jadi pasir, Pak. Aduh, semuanya jadi pasir, Pak. Kita melarat. Melarat, Pak. Melarat kita, Pak. Melarat, Pak. Berasnya semua jadi pasir, Nero. Pak. Berasnya dalam gudang, semuanya jadi pasir. Iya, Ndoro. Ampun, berasku jadi pasir. Mati aku. Aduh, Pak, kita tidak jadi beli emas, Pak. Kasihanilah, Ndoro. Kasihanilah kami. Apa? Dan. Aku sedang siap. Kau datang minta-minta. Kami belum makan, Ndoro. Makan itu pasir. Ambil sana. Apa Doro ikhlas memberi pasir itu pada mereka? Kenapa tanya ikhlas segala? Kalau Doro ikhlas, dan jika Allah mengizinkan, pasti bisa mereka makan. Saya ikhlas. Ikhlas. Saya ikhlas. Maupun di gerobak, maupun di gudang, silakan. Alhamdulillah.
Ojo. Oh, itu banyak lagi. Saturunmu iso dadi ratu. Lamparing no marang kawulamu kabeh. Hadap! Hadap! Cambuki aku tak maumu tak kuatmu supaya dia ngerti sopo aku iki. Aku tanpa mantra, tanpa izin Allah, apa itu Allah? Ayo pada bubar, minggir. Ayo cambuki aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Raden Sahid Kanjeng Sunan. Allah. Saya terpaksa kembali. Saya merasa hati ini masih belum putih. Belum bersih. Harus seperti apa yang dikatakan liring sepuh sepi hawa hingkang sifat wisesowus. Masih harus ditempa lagi. Sentiko ang lampai Kanjeng Sunan. Jalan menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah yumeneng imaning sun qalbul mukmin baitullah. Jelase yumeneng imaning sun qalbun qalb hati hati lah. Di hati ini apa yang dikatakan kolep mangling ing lenglengan, pelenging je jantung, sing dadi lajere urip, tempat pasebanane poro malaikat, widodari, jin, setan, lan siluman. Siluman, setan, dan lain-lain yang akan membawa keburukan dan dosa kepada kita harus dihilangkan, dipupus, pus, habis. Hati kita mesti bersih. Bersih seperti Baitullah.
sihir, dengki, dusta. Aku telah melukai hati kedua orang tuaku. Aku benci pada orang yang suka berdusta. Bukankah ini berarti hati dan pikiranku masih belum bersih? Kanjeng Sunan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ijanglah saya, tempalah saya, cucilah zahir batin saya ini, bagaimanapun caranya. Dikubur hidup-hidup. Untuk mencapai tingkatan iman yang lebih tinggi, harus membuang nafsu yang akan membawa kita ke perbuatan dosa. Nah, pikirkanlah semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu ilahi ilahu wahidun. Ar-Rahmanu innahu wallah. Ala bizikrillahi ala tatma'in kulub. Allahu Allahu. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu ilahi ilahu wahidun. Ar-Rahman innahu Allah. Allah. Allah, 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 Allah.
Al-Quran sebanyak 7 kali khatam. Allah. Allah. Tidak boleh batas lari sembahyang. Allah. 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 Astagfirullah. Kanjeng Sunan. Allah. 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 Kau bisa menggugah serta meluluhkan nurani setiap insan dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang kau bacakan. Itu memang suara putra kita.
sirep, sirno cahyo, renggut kabut. Oh, hujan turun. Kami mau mengatakan pohon kesenangan yang sudah dihancurkan. Untuk apa penyiksaan ini dilakukan? Ini bukan penyiksaan. Upacara ini diadakan untuk minta turun hujan. Kemarau teramat panjang. Tanaman tidak bisa hidup. Dan di antara kami mati kelaparan. Untuk ini kami mengumpulkan orang-orang yang bersedia mengorbankan dirinya. Apa tidak ada cara lain? Cara ini yang biasa dilakukan. Sudah 3 kali. Namun hujan belum juga turun. Apa Kisanak bisa? Kalau diizinkan Allah. Tapi hentikan penyiksaan itu. Boleh. Tapi tanggung akibatnya. Kasihlah kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi serta seru sekalian alam. Nah, apakah saudara-saudara sudah percaya dan mengakui adanya Allah? Sekarang, ikuti apa yang saya ucapkan. Anna Muhammad Rasulullah.